Yuk, ya mohon. Ji, damang Pak Ji. Wah, iya mah di tahun sabaraha di dia. Oh, terus lawe. Terus lawe. Icalan di dia. Janten tadi teh uih nyoto, ngobrol-ngobrol kecap nu khas Tasik, geuningan aya kene aya di Pak Haji Nanang di Empang cenah. Nu jualan teh mung di dia hungkul sore teh. Mun icalan teh di dia sareng tong enggak ada ya. Eh? Oh. Ada, ya. Oh, hanya dua. Dua. Mun di dia. Hari kapungkur selain merek ieu anu khas Tasik naon wae? Ikan bulan. Ikan bulan ya? Ikan bulan. Ikan bulan. Tapi terus aya enanya? Aya mohon. Kan tuh aya cap kepala sapi eta teh. Oh. Kepala sapi ke produksi sudah mulai sedikit ya. Mohon ayeuna nah, aja nah, punya lira. Oh. Enggak ada matu. Padahal eta teh luar biasanya. Nu gaduh. Suamina. Iya, iya. Suamina teh aya enggak ada mangan nyalira. Nyalira. Putrana diajak-ajak ku ibuna Tegersa. 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 Mana Pak Haji hoyong-hoyong ningali cenah ieu. Ieu teh ieu. Diajak ku Mang Uyung aya hoto soto tugu. Tugu soto legenda diantarana aya nu nikmate naon nyaeta kecapna kecap. Ternyata cenah kecap teh buatan khas Tasik eta produk Tasik tapi juga jarang ditemukan di toko-toko diantarana ya. Di dieu cenah aya teh iya ngeten muda ka dieu ngahaja penasaran gitu kan aya ningali di mana oh tu gade dieu sok we Kang ya. Ulah ka pamengan ya. Oh yang ningali oh iya oh iya itu iya Kang kan iya dus nanya mohon. Sadus panjang seberapa ya lami mun sadus samingon sakali ngintu nak oke okay. Terus ya udah produksi terbatas ya produksinya terbatas ya karena permintaannya terbatas sih kan lagi namanya tempatnya oh ya. Iya atau punya lira ini manual manual teh ya manual itu produksi banyak mohon hanya lingkungan dia kok sepuh kayak penerus sebenarnya padahal dia luar biasa ya kualitas kecapnya luar biasa ya. Barusan no meser ya Pak ha? Mohon kedai no meser iya nah iya dikembangkan deh oh ya bagus ya anjir nama terus ya jadi ibarat nama anjir nama pemegang hak paten nah ya, lah bagi hasilnya lah nu yang nu memproduksi mah nya ya betul artinya ada investor baru kembangkan dan ini memang jadi kecap legenda kota Tasik ya masalah nah, luar biasa daya deh kalau bicara kualitas rasa ini memang rada bertahan beda, kan? Spesial ya, nih ya aslinya kan aslinya ya. Tidak ada bahan tambahan lain ya tapi ya laku dirinya laku kan laku bisa penggemar khususnya yang khusus biasa tertentu gitu kan tuh ini ayah di dia kerupuk sige boy. Oh iya mah. Janten anu hoyong produk-produk khas Tasik ka Pak Haji Nanang di Empang. Haji Nanang di Empang, warung Mang Nana itu di Empang. Kang itu di cal seberapa sih? Ya teh 28 ya teh. 28.000. Kemarin mah 28. Ayeuna mah jeung di 28.000. Ya kalau dibandingkan dengan kecap yang lain mungkin lebih murah kan? Kalau dibandingkan merek-merek lain lah, hampir sama. Tapi ini rasa beda, kekhasannya. Nah inilah salah rasa satu yang pernah ada, tak eta. Jadi sahabat Budi, sahabat Uyung, salah satu kita menjaga kelestarian produksi itu. Betul. Ya kita juga harus apa mengkonsumsi lah. Ya, sebagai warga rasa, Tasik ya, bangga ya, lah. Cinta produk lokal lah, ya. Gitu kan. Dan tidak kalah kualitas tadi. Jujur aja tadi. Soto yang kita nikmati, ya. Soto Tugu, salah satunya mungkin ini juga faktor membuat ini nikmat, yang bawa nikmat, ya. Kan? Nuhun Kang ya, nuhun ya Kang, nuhun bisa. Tapi pada amang ka bumi si ibu, nah silaturahmi sekalian yang ngobrol produksi, nah nuhun jadi kenal anak gitu kan. Ah, mohon, ya, kita solusi lah. Ada solusi yang terbaik ya. Gitu kan. Nuhun ya Kang. Ya. Maka Kang Nak, nuhun. Sehat tapi kan. Alhamdulillah. Aduh, nah, sampai alhamdulillah. Ini kebetulan kita langsung ketemu ownernya. Eh, Wilujeng Siang. Siapa? Oh, tanya. Tadi teh cerita nama ieu teh habis nyoto. Pas nyobian kecap, wah, raos. Kecap teh luar biasa. Asli Tasik, sore abdi teh. Asli Tasik. Raos, kan tukang soto meser di mana? Di Pak Haji Nanang cenah. Di Empang, di Udang tadi. Di Udang kali itu. Ya di mana? Di Ibu cenah, ya di Pondok Kali semua. Hayo udah di. Oh, di. Hayo terang hayo. Silaturahmi lah itu nama. Itu di mana itu ngadamelana itu? Maka, ya. Aduh. Wios. Ah, tas punten kaganggu ya.
silaturahmi hoyong terang we. Yos, aduh. Nah, assalamualaikum. Alhamdulillah. Mana enggak ada melana ya? Oh, di belakang. Ya. Weh. Sengit. Mah? Oh iya. Oh iya, mah. Kalau di tuheula ka Cikurumu. Oh, gitu. Oh, gitu. Oh, jadi taraseur ngadamel itu nya ieu teh. Wah, mani sengit, Pak. Ini sengitnya. Hah? Hah? Oh, gitu. Alhamdulillah. Bisa lihat langsung ieu teh. Ibu di tahun sabaraha ieu teh? Tahun 78. Anu ngawitana saha ngawitan? Pemasihan ieu wargi rerencangan. Oh. Wargi rerencangan. Terus diolah terus gitu. Apanapun anak teh ngawitana cenah urang sopian mah mangga atuh alhamdulillah. Mohon. Ibu aya geuneuh ku abdi teh ngangon sepeda Bapak. Oh, ti payun tuh. Karena sepeda dari mulai tilu botol, tina tilu botol kadamelan. Luar biasa. Di tahun 78 ini. Sahabat-sahabat Uyung, sahabat Budi, perjuangan. Ini. Kalau kondisi ayeuna panginten ngadamel sehari paling seberapa botol? Samingguan teh mung 12. Salosin. Salosin teh seueur. Mohon. Nah, ieu panginten ini yang harus mohon. Tugas kita. Tapi dah ieu lamun aya nu ieu mah nyebutnya biasa ngaproduksi mahnya insyaallah dah ada kualitas luar biasa ini nah, kita bisa merasakan ya teh bahannya teh naon ieu teh Bu teh gula sareng kacang Pak kacang wih kacang hideung kemarin teh nuju aya kacang ieu kacang koneng oh. Kacang aya kacang hideung luar biasa ya di urang Cirebon ngada nyalira we nu ada melandanya. Nah ini luar biasa lah, kita ingin langsung ya. Ternyata ini yang produksi asli Tasik home gitu industry. Kan home industry ini yang ini harus kita apa lestarikan gitu kan ya mungkin nanti butuh partner lah nah ya itu betul Bang Yung betul. Partner Kang E untuk mengembangkan produksi ini karena ya. Dari kualitas kita tidak kalah dengan produksi kecap kelas nasional lah betul ya. Apalagi asli urang Tasik iya kenapa tidak betul. Gitu kan luar biasa mah lo luar biasa nih mudah-mudahan enu Oh, mau tadi tengah cekeran juga penasaran gitu kan? Iya mau punah katanya informasi itu kan? Ya, dan jarang ini harus sedikit gitu ya, kan? Mungkin mudah-mudahan dari apa acara ini ya. Ada sahabat kita yang nanti tertarik. Mencoba tertarik karena ini menostalgia, lalu juga bisa apa memproduksi lah. Kenapa ya. Tidak? Ini ya. Pasarnya jelas gitu kan dan ya. Kualitas juga kita. Luar biasa, nah, jadi kebanggaan lah orang Tasik gitu kan. Ayah keneh, kecap Tasik. Ayah keneh, ayah kecap orang Tasik gitu kan. Mudah-mudahan ya punya, ayah partner ke, kangge non bisa produksi lebih banyak pengembangan gitu kan. Ya punya. Tahu. Nah, ya generasi. Kayak panggitan, ibu pak. Kantun calik nyampi laporannya panggitan. Oh, iya. Quality control. Quality control. Aya menu na anu penting mah nya. Aya room ena naon? Racikan menu. Racikanana eta nu kudu 400 naon Bu? Sahabat-sahabat Budi, sahabat Kang Uyung gitu kan. Ini ada ibu neneng kita langsung ini ke produsen lah istilahnya ya, yang membuat ini walaupun ini terus terang aja ini hampir punah ini tadi hanya 1-2 seminggu 12 botol gitu kan ya. Padahal ini sudah punya nama dari awalnya lalu kualitas juga luar biasa mudah-mudahan ini ada motivasi bagi sahabat-sahabat kita yang ingin mengembangkan karena ini sudah punya nama ya sudah teruji tinggal bagaimana kita meningkatkan betul produktivitas ya siap ya. Ya kan? Ya. Betul, setuju kan? Setuju sekali. Jangan lupa, cintailah produk-produk Tasikmalaya. Nuhun Bu Neneng. Siap Bu Neneng. Nuhun. Luar biasa. Ya. Alhamdulillah.